Jumpa lagi sahabat Kar 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Ford HL 2024 terungkap dengan tampilan yang lebih baik dan lebih banyak fitur. Produsen mobil yang berbasis di AS yakni Ford telah meluncurkan HL versi 2024 untuk pasar global. SUV ukuran besar ini pada dasarnya adalah penerus model H Plus dan memiliki tata letak tempat duduk 2+2+3. Kendaraan yang diperbarui ini terlihat sangat berbeda dari model sebelumnya dan mengusung DRL LED lebar untuk menciptakan efek unibrow dan mobil ini mendapat mesin 2,0 liter turbo bensin. Diperkenalkan pada tahun 2006 sebagai SUV crossover, Edge diposisikan di antara model Escape dan Explorer dalam jajaran global Ford. Mobil ini mendapatkan gelar Top Safety Pick yang didambakan dari Lembaga Asuransi untuk Keselamatan Jalan Raya, IIHS, pada tahun 2007 untuk kit keselamatannya yang luas. Pembuat mobil berlencana oval biru itu kini telah memperbarui SUV ini dengan peningkatan Mai 2024 agar lebih menarik dan relevan. SUV ini memiliki velg alloy 21 inci dan lampu serba LED. Ford HL yang baru mengikuti bahasa desain merek ini yang modern dan mengusung kap mesin yang panjang dan kekar. Lampu depan LED bertumpuk vertikal dengan DRL lebar seperti unibrow, grill besar dengan lencana oval biru di tengah, dan ventilasi udara lebar. SUV ini diapit oleh ORVM, gagang pintu yang dipasang rata, dan roda desainer 21 inci, lampu belakang LED yang terhubung tersedia di bagian belakang. Mobil ini didukung oleh mesin 2,0 liter turbo bensin. Ford HL ditawarkan dengan mesin 2,0 liter EcoBoost 4 silinder baik dalam varian turbo bensin, 249 tenaga kuda, 378 Nm, atau bensin listrik self-charging hybrid, 271 tenaga kuda, 405 Nm. Kedua susunan ini terhubung ke gearbox otomatis dan sistem all-wheel drive. Mobil ini memiliki sistem infotainment layar sentuh 4K berukuran 27 inci yang masif. Ford HL 2024 memiliki kabin 7 tempat duduk yang luas dengan dashboard minimalis,
kontrol suhu beberapa zona, sunroof panorama, tempat duduk otoman elektrik untuk baris tengah, dan setir multifungsi berbalut kulit. Kabin ini mengusung klaster instrumen digital 12,3 inci, sound system Bang & Olufsen, dan sistem infotainment layar sentuh 4K 27 inci. Keselamatan penumpang dipastikan dengan beberapa kantung udara dan fungsi ADAS Ford HL 2024. Detail harga dan ketersediaan Ford HL 2024 belum diumumkan oleh produsen otomotif itu. Sebagai referensi, model SUV ukuran besar tahun 2023 ini dijual mulai dari $37.945 atau sekitar Rp. 580 juta di pasar AS.